Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 13 Januari 2024, yang mana telah masuk pada bulan 1 Rajab 1445 Hijriah, maka Ramadan hanya tinggal 2 bulan lagi. Seperti biasa, kita menyelesaikan kitab yang ada pada kita, Al-Akhbarus Sahihatu Fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan hijamah. Maka kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-14, tentang permasalahan kasbul hajjam duna tahrim, tentang permasalahan upah bagi seorang pembekam bukanlah perkara yang haram. Maka tentang permasalahan ini, barakallahu fikum, telah terjadi ikhtilaf di karangan para ulama, dan itu telah kita bahas di pembahasan yang lalu. Maka di sini hanya kita menyimpulkan saja. Maka dari kesimpulan yang bisa kita berikan, bahwa ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama masyhur kepada dua pendapat. Maka pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan bahwa mengambil upah dari berbekam adalah haram, atau paling sedikit makruh. Dan pendapat yang kedua, mereka yang mengatakan mubah, halal. Adapun pendalilan bagi mereka yang mengatakan haram atau balik atau paling sedikit makruh, beristidlal dengan hadis-hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rafi ibnu Hudayj, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thamanul kalbi khabithun wa mahrul bagi khabithun wa kasbul hajjam khabithun." Bahwa menjual anjing, uang yang didapatkan adalah perkara yang buruk, dan juga memberikan upah dari hasil prostitution, perzinaan kepada perempuan lacur, adalah uang yang buruk, upah yang buruk. Dan begitu pun memberikan bekam atau upah berbekam kepada pembekam, juga perkara yang buruk. Maka lafaz khabith ditafsirkan sebagai perkara yang buruk. Maka dari sini diambil istinbat, bisa jadi haram ataupun makruh. Dan begitu pun di lafaz yang lain, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih dari Rafi ibnu Hudayd, syarrul kasbi, dinamakan dengan syarrul kasbi, seburuk-buruknya dari pendapatan, bismillah, atau seburuk-buruknya upah yang diambil adalah mahrul bagi wa samanul kalb wa kasbul hajjam, upah dari hasil berbekam. Maka ini lafaz dari Rafi ibnu Hudayj yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, sehingga sahih. Dan yang lain dari sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, disebutkan dengan lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an kasbil hajjam, bahwa Nabi melarang untuk membayar upah kepada bekamers, yang membekamnya atau yang membekam siapapun.
Dan dari thamanil kalb, dari menjual anjing, dan juga dari asbil fahl, mengambil upah dari pejantan. Apa maknanya? Di dalam dunia peternakan ada pejantan-pejantan yang memang dia itu dijadikan unggulan. Tubuhnya besar, dagingnya banyak, maka ini sangat dicintai, terutama mempunyai peternakan sapi, unta, kambing, maka akan memberikan keturunan-keturunan DNA yang baik. Maka asbil fahal maknanya dia mengambil uang peternak ini dari hasil sperma binatang piaraannya yang paling baik. Sehingga misalnya tetangganya ingin mengawinkan dari dombanya ataupun sapinya ataupun untanya ataupun kudanya, membawa betina, dan pejantan ini akan menjatuhkan spermanya, maka bayarannya satu kali naik $100, satu kali naik $200, dan seterusnya. Maka di sini dilarang. Maka yang menjadi poin dari dua hadis Rafi' ibnu Hudayd dan juga hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disebutkan naha Rasulullah, Nabi melarang. Maka dari lafadz-lafadz ini berpendapat sebagian ulama bahwa mengambil upah dari berbekam adalah makruh. Tidak ada yang mengatakan haram. Adapun pendapat yang kedua, dan ini wallahu a'lam yang rajih, dan ini adalah pendapat dari jumhur, bahwa hukumnya adalah mubah. Makna mubah adalah halal. Seperti kita mengambil upah dari apa saja. Misalnya air kondisioner masjid rusak, maka mengambil upah tukang ahli kondisioner, ahli AC, kemudian memperbaiki. Maka kita memberikannya dalam keadaan mubah. Kemudian komputer kita juga error, terkena virus, kemudian diperbaiki dan diupgrade dengan antivirus terbaru dan diberikan aplikasi-aplikasi terbaru, maka diberikan upahnya. Upahnya halal untuk dimakan. Begitupun membekam. Pendapat yang kedua mengatakan halal. Dalilnya mana? Dalilnya dengan langsung perbuatan Nabi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas, di mana Nabi Muhammad SAW kata Ibnu Abbas, ihtajama wa'aqtol hajama ajrohu. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad SAW memberikan upah bagi yang membekamnya setelah Nabi dibekam. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang lain, dari Anas. Berarti ini adalah sahabat yang kedua. Tadi sahabat dari Ibni Abbas, dan yang kedua dari Anas Ibnu Malik. Dan hadis Anas Ibnu Malik lafadznya hampir sama dengan hadis Ibni Abbas, bahwa ditanya Anas Ibnu Malik an ajril hajjam, ditanya Anas Ibnu Malik dari upah orang yang membekam. Faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hajamahu Abu Thayyibah wa atahu sa'in min ta'amin. Bahwa dulu Nabi, kata Anas setelah dia memberikan fatwa, dulu Nabi melaksanakan pembekaman yang membekamnya Abu Thayyibah, dan Nabi memberikan sa'in, dua sa' seperti membayar zakatil fitr, dari makanan, baik berupa gandum, baik sa'in berupa tamar, baik berupa zabib, baik berupa ikat, dan seterusnya. Dan diriwayat Ibnu Majah
masih dari Anas dengan lafad ihtajama wa a'tal hajama ajrohu, bahwa Nabi melaksanakan pembekaman kepada dirinya dan memberikan yang dibekam, memberikan orang yang membekamnya ajrohu, upahnya. Dan di sini upah bersifat umum. Tadi diberikan 2 sok makanan, dan di sini bersifat umum, bisa dijadikan uang atau barang-barang yang lain yang ditentukan. Dan begitu pun datang dari sahabat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Jamilah dari Ali radhiyallahu anhu, ihtajama wa a'tal hajama ajrahu. Maka ini datang dari sahabat yang ketiga dari Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi berbekam dan memberikan orang yang membekamnya upahnya. Dan di sini sanadnya dhaif, namun bisa naik kepada hasan li ghairih dari riwayat yang lain, maka derajatnya hasan. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Muhaisah dari bapaknya, bahwa dia meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ijaratil hajjam fanahahu, bahwa Nabi pernah suatu hari sahabat ini meminta izin untuk memberikan upah kepada pembekam. Fanahahu anha, dan Nabi melarang. Falam yazal yas'aluhu, dan terus diminta, ditawar, kasihan orang ini dan sebagainya. Hatta qala a'lifhu nadihak wa at'imhu raqiqak. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, ya sudah kalau begitu, belanjakan atau berikan upah dari hasil bekam tersebut untuk memberikan makanan kepada unta-unta kamu dan memberikan makanan kepada budak-budak kamu.